to YouTube channel Bela Diri Praktis Online with me bersama saya Abdurrahman. Orang guys, semoga kalian sehat selalu dan tetap tersenyum melewati hitam putih hidup ini. Langsung saja insya Allah pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan tentang self defense for boy bagian ke-16. Bagaimana kelanjutan dan keseruannya, tonton terus video tutorial kali ini sampai habis tuntas, no skip. And don't forget to subscribe bang yang belum, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video tutorial tentang kami. Saja saya serahkan ke guru. Ya, mari sama-sama kita awali dengan basmalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat kali ini ya, buat video tutorial kali ini. Ya, jadi bagian keberapa nih? Ke-16. Oke, ke-16 ya. Ya, ke-16. Tahap pertama kita mau latihan serangan dulu, nih pak. Ya, mau latihan serangannya dulu. Nanti kita butuh apa? Target ya buat apa? Buat kita melakukan serangan ya. Jadi buat hari ini, buat malam ini ya, buat malam ini kita akan apa? Latih dulu pukulannya dulu. Satu pukulan lurus ya. Pukulan lurus kita akan latih. Kemudian apa? Ya. Oke, kita nyamping. Kemudian juga di sini ada beberapa komponen nantinya ya di dalam apa? Di dalam nanti kita praktek buat apa? Video tutorial hari ini ya. Jadi kita sana, kemudian juga nanti akan ada apa? Akan ada ya tentang ya, ke belakang ya. Tadi itu kita membutuhkan semua itu ya. Jadi ada beberapa apa? Ada beberapa teknik ya, teknik serangan yang harus kita apa? Yang harus kita latih terlebih dahulu. Nanti baru kita apa? Saling apa? Saling berinteraksi ya. Oke, saling berinteraksi. Kemudian juga baru kita apa? Bikin materinya. Yuk, langsung saja kita ambil target dulu kan. Serangan pancingan ya, berupa pukulan lurus
kita, maka tinggal kita rekam aja, ya. Tinggal kita rekam aja. Jadi kita coba dulu satu dua dulu ya berarti ya. Ya, oke satu dulu. Ya, saya satu dua gerakan. Jadi kalau ada apa, ada set pukulan, tinggal kita rendam aja. Kemudian kita balas dengan apa? Dengan pukulan. Nah, oke. Ya, tinggal nanti gimana? Merendamnya ya, tinggal nunggu aja. Ya, merendamnya dengan apa? Dengan cara menghindar saja. Coba, lagi bang. Langsung masuk
senangannya, jelas sebagai lima. Ya, ini masuk satu sak ha. Oke, ya itu masuk sini ya. Tap, ya. Jadi bisa apa? Bisa pukulan, bisa juga tendangan, gitu. Ya, lagi. Oke. Siap. Ya. Sup, hop, sup, hop, ha. Gitu ya. Lagi. Hop, hop, ha. Ya, gitu. Hop, ha. Gitu ya. Lagi latihan, coba. Wah. Ini kan sudah apa?
sudah nyampe kan gas. Nah, ini langsung bisa apa? Ya, langsung bisa kunci dia di sebelah sini posisinya. Ya, tinggal tarik aja di sini. Ya, tinggal di tengah aja. Oke. Ya, mungkin buat hari ini segitu aja dulu. Ya, nanti kita apa? Kita lanjutkan lagi, tambahkan lagi yang apa? Kemungkinan ketika apa? Ya, ini boleh dibilang terakhir ya. Kemampuan apa? Bertarung tangan kosong ya. Ya, tentu dengan catatan apa? Satu lawan satu, ya satu lawan satu. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan simulasi latihan ya, simulasi latihan pertarungan tangan kosong. Ya, dengan catatan memang satu lawan satu. Ya, jadi buat hari ini mungkin cukup ini, nanti kita tambahkan lagi kemungkinan simulasi lainnya supaya apa? Kita makin apa? Berkembang ya, baik refleks maupun kemampuan kita. Langsung saja saya balikkan ke Abdul Rahman. Ya, alhamdulillah kalau bentar ya, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah karena kita sama-sama manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe, like, comment, and share sosial media kalian ke teman-teman, ke siapapun itu mau dikenal ataupun tidak. Dan bagi kalian yang mau request, langsung saja kalian komentarin, tulis isi requestan kalian di kolom komentar yang sudah tersedia. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu di video.